Luas desa Mega Bendung 1.200 hektar, jumlah penduduk 6.100 jiwa. Misi-misi kami memberikan pelayanan maksimal mungkin kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan dan selalu menampung inovasi-inovasi masyarakat agar bisa menambah penghasilan yang lebih berkembang. Inovasi desa dari sektor pariwisata, kami mempunyai potensi wisata air terjun yang saat ini dikelola oleh LMDH Perhutani. Sektor wisata, pertanian dan andalan kami adalah pertanian kopi. Pariwisata mulai bergerak sejak tahun 1998 dan mulai dibentuk LMDH, Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan. Nama wisata Curug Panjang, kenapa dinamakan Curug Panjang? Karena air terjun ini tidak seperti air terjun-terjun yang lainnya, karena air terjun ini turunnya secara panjang, tidak vertikal seperti air terjun yang lainnya. Hasil panen ini dibuka untuk umum, yaitu tahun 1990. Cuman waktu itu pengelolaannya belum seperti sekarang ini. Baru tahun 2007, Forum Perhutani bersama LMDH bekerja sama untuk mengelola wisata.